Ini kalau kita bangun pagi-pagi itu segar banget rasanya loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Riose Official. Oke, untuk kali ini kita buat video dengan latar yang berbeda ya, karena aku sedang berada di rumah adik aku. Kalau biasanya aku buat videonya di tempat kediaman aku, tapi untuk kali ini aku lagi main ke rumah adik aku. Aku juga main-main sama ponakan ya. Nah, untuk hari ini aku buat video yaitu review jujur untuk hand body ya, yaitu Citra Body Lotion. Nah, Citra Body Lotion ini ada banyak varian ya. Ada yang bengkuang, ada yang bunga matahari, ada yang alpukat, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kira-kira hari ini kita membahas Citra yang varian apa ya? Mari cek, mari kita cek. Nih, ada yang tahu ini yang varian apa? Nih, kita zoom. Kita lihat ya, ini dari jauh. Nah, ini dekatnya. Tuh. Ini aku bacain ya. Citra Night Collagen Glow. Nah, Citra Night Collagen Glow. Ini Citra kegunaannya untuk malam hari. Jadi enggak dipakai untuk siang, tapi untuk malam hari aja. Ini khusus untuk malam. Jadi dia sudah mengandung kolagen 10 kali kekuatan mencerahkan dan bantu memperbaiki kulit saat malam. Jadi dia membantu memperbaiki kulit kita pada saat malam hari. Nah, ini aku udah pakai lama banget. Aku udah pakai udah 1 tahunan pakai Citra yang untuk malam. Nah, kalau untuk siang aku pakai apa? Di video-video aku yang sebelumnya boleh dilihat aku pakai apa siangnya. Boleh dilihat di video-video aku yang sebelumnya. Nah, kalau untuk malam aku pakai Citra. Citra yang seperti ini ya. Ini emang khusus untuk malam. Tuh. Nih, aku bacain sekali lagi, Citra Night Collagen Glow ya. Jadi dia tidak mengandung tabir surya ataupun SPF 30 ataupun SPF 15 ataupun SPF yang lainnya ya. Karena ini khusus untuk malam. Tetapi di sini kelebihannya dia mengandung ya. Mari kita baca ya. Natural Essence. Nah, kalau untuk Citra ini body lotionnya tentunya sudah BPOM ya, karena ini mereknya sudah tidak asing lagi. Saya yakin semuanya pasti tahu, pasti kenal dengan hand body Citra atau body lotion Citra ya. Nah, tapi kalau untuk kegunaannya belum tentu semuanya tahu ya. Ada yang untuk siang, ada yang untuk malam. Bagi yang hobi kosmetik pastinya tahu. Kita baca keterangannya di sini. Ya, 10 kali kekuatan mencerahkan dan bantu memperbaiki kulit saat malam. Nah, ini ada gambar anggur di sini ya. Ini ada gambar anggur. Nah, kita lihat di sini dibuat dengan 100% natural grapes oil essence. Nah, berarti dari minyak anggur ya. 10 kali vitamin E meregenerasi kulit di malam hari, menjadikannya cerah bercahaya ya. Jadi dia membantu ya, memperbaiki kulit kita pada saat malam hari, membuat kulit kita cerah dan bercahaya. Nih ya, Citra Night ya. Night atau untuk malam. Nah, dibuat dengan 100% natural yogurt essence. Gimana sih cara bacanya yogurt? Ya, benar gak sih? Kalau enggak, kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Nah, kaya akan AHA,
yang membantu mengurangi sel kulit mati untuk kembalikan glowing alami kulit. Jadi dia mengembalikan sel kulit kita yang mati. Jadi yang mati ini dibuang, bukan yang mati ini dikembalikan ke yang baru, bukan. Jadi yang mati ini terbuang, terangkat. Nah, sel-sel kulit yang baru bakalan timbul lagi. Nah, itu ya maksudnya. Terus dia juga mengandung kolagen. Nah, ini mengandung kolagen juga ya, untuk kulit cerah dan terasa kencang ya, karena dia mengandung kolagen juga. Jadi bisa membuat kulit kita cerah dan juga terasa kencang. Nah, sekarang kita cek untuk aromanya. Wow, aromanya aroma buah, aroma anggur segar banget. Kalau aku sih udah lama pakai ya. Bagi yang belum tahu ya, ini aromanya aroma anggur. Aromanya manis, segar. Kayak yang enak dimakan gitu ya. Tuh. Nah, ini isinya 230 ml ya, 230 ml. Nah, kita cek isinya di dalam. Ini udah mau habis ya, karena aku kan pakai terus. Nah, isinya putih seperti ini ya, seperti tekstur Citra pada umumnya. Tapi kalau untuk aromanya ini beda. Ini aromanya buah banget, buah segar dan alami. Tuh. Teksturnya sama seperti yang Citra pada umumnya yang untuk siang juga ya. Tapi ini yang khusus untuk malam. Mari kita pakai. Tuh. Kenapa? Karena malamnya kulit kita sudah ternutrisi oleh body lotion atau hand body Citra ini ya. Tuh. Dia wangi banget. Dia enggak, efeknya enggak yang langsung putih di tangan gitu ya. Tuh. Enggak yang langsung putih di tangan gitu ya. Tapi dia secara berangsur ya. Contohnya nih, kulit kita kasar, kering, gelap gitu ya. Terus kita kalau pakai ini rutin, kulit kita secara perlahan bakalan cerah, lembab. Tapi hasilnya bakalan permanen. Dengan syarat, pakai juga Citra yang untuk siang ataupun hand body yang lain yang untuk siang yang mengandung tabir surya ataupun SPF ya. Sebaiknya pakai sunblock sih ya. Ada kok di video-video aku yang sebelumnya ada rekomendasi yang tepat untuk lotion untuk siangnya, ada ya di situ. Kalau mau pakai Citra yang untuk siang, ada juga yang mengandung SPF berapa gitu ya. Pokoknya ada deh. Kalau untuk Citra ada yang untuk siang ya, yang sudah mengandung SPF 30 atau SPF 25 itu ada. Yang mengandung tabir surya ya. Kalau yang ini untuk malam dia tidak mengandung SPF ataupun mengandung tabir surya ya. Terus ini aku pakainya yang gede ya, yang isi 230 ml ya. Masih ada kok pilihan yang ekonomisnya, ada yang kecilnya, ada yang menengahnya alias yang sedang-sedang aja ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dipakai tidur ya, siap-siap tidur. Nanti bangun pagi-pagi, kulit kita udah lembut ya, nyaman. Dan kita tidur malam hari pun rasanya nyaman banget ya, lembut, wangi, ya, semerbak. Ini bisa dipakai untuk seluruh badan. Malam-malam habis cuci tangan, cuci kaki, ya, ataupun ada yang mandi malam. Kalau mandi malam sebaiknya pakai air hangat ya. Nanti setelah mandi bisa dipakai di badan, di tangan, di kaki, biar semua segar. Bangun pagi-pagi, badan pun tetap segar dan wangi. Oke? Nah, sampai di sini dulu untuk review hand body dari Citra ya, yang untuk malam, yang khusus untuk malam. Jangan lupa saksikan terus video-video dari kami dari channel YouTube Riose Official. Jangan lupa juga di-subscribe, like, komen, dan share. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.